Dan waktunya kita nak berkongsi pula bagaimana Mm-hmm. kita melihat peranan Suruhanjaya Korporasi Malaysia dalam memperkasakan gerakan korporasi di Malaysia. Yeah. Tadi kita bersama-sama yang berusaha Puan Haja Maria Miti Mat Nor, merupakan Naib Pengerusi Eksekutif Operasi dan Kawalsedia Suruhanjaya Korporasi Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Haja. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Alhamdulillah dapat bersama kita dan tentunya sesuai dengan tujuan berkaitan dengan peranan. Jadi kita nak mulakan terlebih dahulu pada mungkin Puan boleh terangkan peranan Suruhanjaya Korporasi Malaysia ataupun singkatannya SKM ni. Okey, terima kasih Ani. Suruhanjaya Korporasi Malaysia ni, sebelum kita nak pergi kepada peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya tu, mungkin orang tidak kenal Suruhanjaya Korporasi Malaysia. So, saya perkenalkan dululah. Kita pergi, kita kena susuri balik sejarahnya. Jadi kalau mengikut sejarahnya, Suruhanjaya Korporasi ni dia bermula dulu dengan Jabatan Kebajuan Kerjasama dulu daripada tahun 1922 lagi kita telah bermula, yang mana pada tahun 1922 tu koperasi yang pertama telah didaftarkan di Malaysia lah yang koperasi itu masih pos dan telegraf pinjam meminjam dan koperasi itu masih kekal sehingga kini sekarang, koperasi Telekom Malaysia Berhad jadi dengan apa selepas 1922 ditubuhkan tu dia melalui evolusi jadi Jabatan Pembinaan Koperasi dan seterusnya pada 1 Januari 2018 Jabatan Pembinaan Koperasi ini telah ditransformasikan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Tapi walaupun dulu namanya telah berubah-ubah evolusinya sehingga jadi Suruhanjaya Koperasi Malaysia, tapi peranannya masih sama Peranannya peranan utamanya kita pada asasnya Suruhanjaya Koperasi ini adalah regulator kami adalah pengawas selia kepada semua koperasi di Malaysia So sebagai pengawas selia, sebagai regulator peranan kita adalah untuk merangsang pembangunan koperasi-koperasi yang kita dah daftarkan supaya dia berjalan atas prinsip-prinsip nilai-nilai koperasi dan supaya dia kukuh dan berintegriti, yang mana objektif apabila satu koperasi itu ditubuhkan adalah untuk meningkatkan status sosioekonomi anggotanya dan pada masa yang sama akan menyumbang kepada pembangunan negara. So itu peranan utama Suruhanjaya Koperasi Malaysia lah. Selain daripada itu, kita juga berperanan sebagai pemudah cara untuk dalam nak membangunkan koperasi. Dari segi kita menyediakan infrastruktur yang kondusif supaya koperasi ini boleh bergerak kita sediakan polisi, kita sediakan bantuan, kita sediakan pinjaman, kita sediakan latihan supaya koperasi boleh bergerak dan terus maju bila kita daftar kita mengharapkan koperasi ini terus hidup sampai sampai bila-bila. Iya, itu antara peranan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia sendiri. Saya. Tapi masih lagi ramai mungkin antara segelintir masyarakat yang belum lagi begitu faham jelas, ataupun jelas apa itu koperasi sebenarnya dan antara koperasi-koperasi yang boleh didaftarkan. Koperasi ini kalau secara mudahnya lah koperasi ini ada sekumpulan individu. Contohnya ada penduduk kampung ke kini satu dia ada matlamat ekonomi yang dia nak yang nak capai kata satu kumpulan manusia tu dia satu kumpulan individu tu contohnya nakkan perumahan nak beli pada pasaran harga mahal jadi individu-individu ni membuat satu kumpulan satu kesatuan satu bergabung dan menubuhkan koperasi ini dia merupakan satu kesatuan persatuan pertubuhan yang yang terdiri daripada sekumpulan individu yang mana matlamatnya adalah untuk mencapai objektif yang keperluan bersama. Apa keperluan bersama dia itu sama dan keperluan bersama itu adalah dalam bentuk ekonomi, sosial dan melalui koperasi itu akan didaftarkan sebagai satu organisasi yang legal supaya dia boleh bergerak sebagai satu badan perniagaan yang mana matlamatnya untuk meningkatkan sosioekonomi anggotanya dan
dia punya spillover effect yeah. kepada masyarakat di sekitarnya yeah. lah. Hmm. Okey, kalau sekiranya kita PK atau Cakna, kita tahu seperti mana kita sedia maklum, kerajaan amat menggalakkan penubuhan koperasi di negara ini. Pasti ada banyak kelebihan dia, manfaatnya. Okay. Apa antaranya? Okey, kalau kita tanya apa faedahnya berkooperasi. Yeah. Kalau orang tanya, kenapa tak tubuh syarikat? Kenapa tak tubuh persatuan? Yeah. Kenapa tubuh koperasi? Dia banyak dia punya manfaatnya. Kalau manfaat asasnya tadi itu, ya, bila dia bersama-sama tu, dia dia punya keperluan tu memandah bersama kan. Jadi kita boleh capai keperluan bersama tu. Dia dapat mengumpul modal secara bersama. Ya. Dan boleh menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi yang memang menjadi apalah menjadi sasarannya. Okey. Dan dari segi insentif di pihak kerajaan pula ya. Pihak kerajaan memang banyak bagi insentif, misalnya dari segi insentif dari segi pencukaian ya. Koperasi dalam 5 tahun pertama penubuhannya, pendaftarannya, dan juga jika modal share-nya ya, kapitalnya, kumpulan wang anggotanya kurang daripada RM750,000 dikecualikan cukai. Ya. Itu dari segi insentif, dari segi pencukaian. Selain daripada itu, kerajaan juga melalui Suruhanjaya Koperasi, kita ada menyediakan bantuan-bantuan. Ya. Bantuan untuk peningkatan dari segi fizikal bangunan koperasi, kemudahan koperasi, untuk dia mengembangkan perniagaannya. Ya. Kita ada bantuan tu ya. Dan dalam MK 11 ni MK ke 11 ni kita ada memperuntukkan 5 juta setahun lah untuk tujuan bantuan pembangunan ni ya. Selain pada tu kita juga ada pihak kerajaan juga ada menyediakan tabung modal pusingan ya, tabung pusingan pinjaman mudah pada kadar kadar pulangan yang mudah yang rendah ya, antara 1 hingga 6% saja dengan maksimum 10 juta dan pinjaman ni boleh memang pinjaman mudah yang boleh digunakan untuk mengembangkan perniagaan koperasi ya. Itu dari segi insentif kerajaan. Dan sebagai koperasi ya, bila koperasi membuat keuntungan ya, dia keuntungan tu dipulangkan balik kepada anggota ya. Contohnya dalam bentuk dividen ya. Bentuk dividen kita selalu dengar bank rakyat bagi dividen 15% ya. Itu antara contoh benefit keuangan yang boleh diperolehi dengan menganggotai koperasi ya. Kalau koperasi itu menjalankan perniagaan misalnya supermarket ya, dia menjual kita anggota yang melanggan tu dia dapat pulangan dari segi dari dalam bentuk rebate atas langganan ya. Maknanya kita beli banyak lagi banyak kita membeli daripada kedai koperasi daripada supermarket koperasi itu lagi banyaklah yang rebate yang diterima oleh anggota ya. Selain pada tu daripada keuntungan koperasi juga ada mewujudkan tabung-tabung ya. Tabung-tabung kebajikan, beasiswa untuk anak-anak yang mana ini boleh dinikmati oleh anggota ya. Yang mana kita tak dapat peroleh itu daripada syarikat ke persatuan ke ya. Itu kelebihan-kelebihan koperasi lah. Banyak kelebihan dan juga banyak insentif yang disalurkan oleh pihak kerajaan, tetapi puan masih lagi di luar sana menganggap bahawa gerakan koperasi ini seperti kelas kedua, perniagaan kelas kedua ataupun tidak setanding dengan persatuan dan syarikat-syarikat yang lain, dan itu sebenarnya tidak benar. Jadi bagaimana kita nak ubah persepsi itu? Mungkin kalau kita lihat dulu masa bermulanya gerakan koperasi di negara itu, mungkinlah tumpuannya adalah di luar bandar untuk menyelesaikan masalah petani-petani yang apa berhutang dengan sistem padi kunca dan pegawai kerajaan yang berhutang. Mungkin itu dulu apalah dan semasa tu koperasi pun ditakbir diurus oleh orang yang secara sukarela. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, koperasi telah meneroka pelbagai bidang ekonomi yang bernilai tinggi ya. Banyak koperasi-koperasi yang berjaya dalam sektor perumahan, sektor perledangan ya. Kita mungkin kita dengar bank rakyat ya. Bank rakyat tu adalah koperasi. Orang tahu bank rakyat, tapi orang tak tahu bank rakyat tu adalah koperasi. Kita dengar koperasi pemodalan Felda. Itu koperasi ya, koperasi berjaya yang ada hotelnya di Bangi ya.
Lepas tu kita dengan koperasi tentera, kan? Koperasi yang terlibat dalam pertanian. Contohnya kita ada koperasi serbaguna anak-anak Selangor, ya. Dia terlibat dalam nenas, ya, nenas yang yang untuk tujuan ekspor, ya. Banyak lagi yang perumahan koperasi di Pulau Pinang, ya. Jadi sekarang ni koperasi-koperasi itu telah meneroka bidang-bidang yang memang bernilai tinggi, ya. Dan juga koperasi-koperasi ini telah meneroka pasaran antarabangsa, ya. Jadi dan sekarang pun koperasi dari segi pengurusannya telah diuruskan oleh para profesional. Tidak lagi bergantung kepada khidmat sukarela. Banyak nama-nama besar sebenarnya dalam tak sedar sebenarnya. Contohnya macam tadilah Bank Rakyat. Punya koperasi. Ramai mungkin koperasi. Tak tahu. Tapi mungkin ini satu message pentinglah juga nak disampaikan kepada masyarakat. Dan ini mungkin hasrat daripada SKM sendiri terhadap gerakan koperasi di negara ini. Kerana mungkin dari segi penglibatan masyarakat yang tak berapa nak tahu sangat dan tidak mahu turut serta dalam gerakan koperasi ini. Macam mana? Dari segi hasrat Suruhanjaya, Suruhanjaya hasrat ni pertama ni kita nak kesedaran daripada kisah-kisah kejayaan koperasi-koperasi tadi, ya, yang kita jadikan contoh tu. Kita mahu kesedaran, ya, masyarakat, ya, Malaysia ni tentang benefit tadi, ya, benefit yang boleh diperoleh dengan daripada pelibatan dalam koperasi. Jadi kita mahu lebih ramai rakyat Malaysia ni terlibat dalam koperasi. Sebab kalau sekarang ni, kalau dari segi persentasenya hanya 20% saja, ya, daripada rakyat Malaysia yang menjadi anggota koperasi. So kita nak meningkatkan lagi, ya. Bila mereka sedar tentang kebaikan apa, ya, menganggoti koperasi, mungkin dia akan ditingkatkan lagi lah peningkatannya. Kita nak penyertaan rakyat tu, ya, rakyat Malaysia ni dalam koperasi ni sama macam di negara-negara luar, ya, negara-negara maju, yang mana di negara-negara maju tu hingga 70%, 80% daripada rakyat ni menganggoti koperasi, ya. Itu satu. Dari satu, kita nak penyertaan semua kaum, ya, dalam koperasi. Kalau kita tengok sekarang ni, sebahagian besar, ya, dalam sekitar 70% daripada koperasi-koperasi ini adalah dianggoti oleh kaum bumi putera. Jadi kita nak tingkatkan lagi penyertaan daripada kaum-kaum lain, daripada kaum Cina, India dan kaum-kaum yang apalah, ya, yang lain, ya, supaya dia terlibat dalam koperasi. Dan memandang lebih jauh lagi, kita nak koperasi di Malaysia ni sama taraf ni, mencapai tahap penglibatannya dalam dan sumbangannya kepada ekonomi negara itu seperti di negara lain. Di mana di negara-negara di Eropah misalnya, sumbangan sektor koperasi itu kepada pembangunan negara itu, dia apa, kontrol the ekonomi. Jadi kita nak koperasi sampai ke tahap tu. Itu dia harapannya, ya. Dan tahun ini sebenarnya sambutan Hari Koperasi Peringkat Dunia yang diajukan oleh CE ialah kelestarian masyarakat melalui koperasi. Jadi dia sesuai dengan temanya. Diharapkan kita semua dapat tingkatkan lagi lah dari segi kesedaran kita, penglibatan kita dalam gerakan koperasi di Malaysia. 20% jauh beza daripada negara, 70% lebih kurang, ya. Jadi kita pun kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hajar Mariam bersama kita pada waktu ini untuk memberi kesedaran jugalah kepada masyarakat berkaitan dengan gerakan koperasi di Malaysia. Baik. Okey.